Oke teman-teman, hari ini saya mau kasih tahu cara menonton YouTube tanpa iklan ya, atau bebas iklan. Jadi hari ini saya mau kasih tahu caranya. Dan biasa teman-teman kalau menonton YouTube pasti Bisa mencantiknya. kena atau Iya. pasti Serius, Mas, aku kan harus tampil ketemu iklan ya. cantik. Atau dapat iklan pasti kalau misalkan dari menit awal ya pasti dapat muncul iklan ya. Nonton, dan misalkan apalagi yang videonya durasi yang panjang ya, yang 8 menit ke atas pasti kena iklan lebih banyak ya. Nah, itu karena bisa diatur ya iklannya, misalnya mau tambah berapa banyak iklannya dari yang si pembuat video ya, atau yang punya video. Jadi bisa diatur berapa banyak atau mau berapa di menit berapa videonya mau ditayangkan ya. Maksudnya iklannya mau ditayangkan ya. Oke, dah hari ini saya mau kasih tahu cara menonton YouTube tanpa iklan atau bebas iklan, dan di sini gratis ya teman-teman. Beda halnya dengan YouTube Premium ya. YouTube Premium kita harus bayar dulu ya, bayar dulu baru nggak dapat iklannya atau bebas iklan. Tapi yang ini kita gratis ya, ini free, kita nggak ada bayar. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, kita langsung buka YouTube ya di sini. Oke, di sini udah terbuka ya videonya, dan paling atas di sini ada iklan ya, iklan kopi ya. Di sini teman-teman dia bisa muncul atau dia bisa putar sendiri ya videonya ya. Oke, di sini iklan kopi ya, terus di bawahnya juga di sini ada film kartun ya. Dan bisa dia putar sendiri juga ya teman-teman, jadi tanpa iklan ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau, di sini kan nggak ada suaranya ya, nggak ada suaranya ya. Kalau misalnya teman-teman mau dengar suaranya di sini, tinggal tekan ya yang bagian atas ini, kalian lihat ini suaranya ya. Jadi ada suaranya teman-teman, dan bisa dibuka suaranya ya, dan juga bisa dinonaktifkan ya atau ditutup seperti ini. Jadi dia nggak ada suara. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pasti nonton pasti ada suara ya. Jadi harus diaktifkan seperti ini. Dan juga di sini teksnya ya, atau penerjemahnya. Di sini teksnya bisa kalian atur ya. Di sini ini yang CC ini dia teksnya ya. Jadi kalian bisa buang dan juga bisa aktifkan ya seperti ini. Terus kalau misalnya yang oke, di sini video selanjutnya ya. Ya, di sini video selanjutnya nggak ada kena iklan juga ya. Jadi langsung putar videonya ya. Oke, misalnya video lain lagi. Kalau video yang lainnya oke, di sini. Oke, yang ini dia bisa putar sendiri ya teman-teman. Oke, sudah mutar sendiri. Jadi di sini kita nggak ada kena iklan ya, nggak ada kena ketemu iklan di sini. Jadi nontonnya lancar-lancar aja ya, nggak ada iklan. Terus misalnya teman-teman mau cari video lain ya, misalnya video, misalnya teman-teman mau cari video tentang selebriti ya. Oke, di sini kita cari artis ya. Misalnya Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad. Oke, kita cari di sini. Ini dia ada Rans Entertainment ya. Terus ini yang video terbaru dari mereka ya. Oke, video terbaru streaming ya. Jadi dia bisa putar sendiri ya. Teman-teman tunggu, dia bisa putar sendiri. Oke, di sini sudah putar ya dia. Sudah mutar, kalian lihat di sini detiknya mutar. Terus paling bawah juga misalnya ini ada videonya juga ya. Terus kita scroll ke bawah. Oke. Dan di sini dia muncul juga ya teman-teman, jadi nggak ada iklan ya, kita nonton nggak ada iklan. Oke teman-teman, cukup di sini
tutorial atau cara menonton YouTube tanpa iklan. Oke, terima kasih.